Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Jepara Art Furnicraft. Nah, kali ini kita akan mereview project dari Ibu Vero yang ada di Australia. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Vero yang sudah percaya dan belanja ke Jepara Art Furnicraft ya Ibu. Ini jauh dari New South Wales yang belanja mebel ke Jepara langsung. Nah, Bu Vero ini belanja lebih dari satu kontainer. Jadi salah satunya itu kayak seperti ini. Ini kita akan review kursi tamu ini yang salah satunya itu memang dipesan Ibu Vero. Nah, set kursi tamu ini tuh modelnya itu Scandinavian ya. Jadi setnya 3-1-1, meja utama sama meja sudut yang di ujung sini. Nah, ini yang pertama kita review meja sudutnya ya. Meja sudut ini tuh ukurannya 55 x 55 dengan tingginya itu 65 cm. Ini terbuat dari kayu jati. Dan finishingnya itu water base, jadi masih kelihatan, atau kalau diraba itu seratnya masih terasa banget. Nah, review selanjutnya itu kita ini ya satu seat atau satu dudukan single. Ini juga dari kayu jati yang finishingnya juga water base. Ini kita pakai pembungkusnya itu kain Vienna. Nah, ukurannya itu 70 x 80 dengan tinggi 80 cm. Untuk dudukannya atau dipsit ya, ini ukurannya panjang 65 dengan lebar ke dalamnya itu 55 cm. Jadi kalau duduk itu sangat nyaman sekali. Nah, ini orang kalau duduk di sini tuh pasti lupa berdiri ini. Saking nyamannya. Untuk yang 3 seat, ini ukurannya 200 sama dengan lebar ke dalamnya 80 dan tingginya 80 cm. Untuk total deep seat ya, jadi luas setelah lengan itu 190 cm. Untuk meja ini kita gunakan ukuran panjang 150 x 70 dengan tinggi 40 cm. Meja tamu ini dilengkapi dengan 2 drawer ya, atau 2 laci yang handle-nya itu hidden dia. Nah, kayak gini, jadi dia sembunyi. Oke. Ini juga seperti ini. Semuanya kita gunakan finishingnya water base. Ini warnanya natural, jadi kesan alaminya sangat terjaga. Nah, kita akan bongkar daleman dari sofa ini. Jadi seperti apa sih bentuknya? Kita bongkar ya. Jadi upholsternya atau kainnya ini atau bantalan cushionnya ini itu lepasan dia. Jadi ini bisa dicuci ya nantinya. Oke, kita taruh sini dulu. Ini juga. Nah, seperti ini. Yang unik itu sandarannya. Ini kita sebenarnya ini opsional, bisa diganti dengan leather atau kulit ya. Cuman kita di sini pakainya itu Oscar sintetis. Terus untuk dudukannya, nah ini, jadi kita bikin sofa itu nggak main-main. Sofa kita meskipun nggak terlihat itu tetap bagus sekali kualitasnya. Jadi bisa di zoom mas di bagian sini, karena ini bagian paling penting yang kadang orang itu tidak lihat di bagian dalemannya. Nah, kita juga pakai yang jati yang berkualitas juga ini. Jadi kelihatan mulus semuanya, di finishing semuanya, dan yang pasti halus pekerjaannya. Oke, kita pasang lagi. Nah, ini mudah sekali masangnya, tinggal di sini terus kita taruh ini yang bagian sandarannya. Lek. Oke. Dan kita duduk lagi. Nah, oke, siap. Nah, ini seragam yang saya pakai ini, kebetulan saya nggak pakai seragam Jepara Art Furnicraft. Jadi ini seragam dari Asmindo Komuda Jepara, yang kebetulan kami itu adalah anggota dari Asmindo Komuda Jepara. Terima kasih sudah menonton video dari Jepara Art Furnicraft. Pastikan Anda atau teman-teman ya subscribe, like, komen. Jangan lupa, kita akan bikin video-video lagi, video-video edukatif, video-video informatif yang pasti nanti akan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa juga itu kita punya TikTok @mebeljepara. Nah, itu banyak sekali video-video aktivitas produksi kita di situ. Jadi selain kita jual produk furnitur juga nanti akan ada challenge yang pasti ada giveaway yang akan kita bagikan terus. Untuk teman-teman yang sedang cari furnitur, kita itu juga ada loh di Tokopedia, Shopee, Instagram juga ada, itu Facebook juga ada, kita semua sosmed ada. Jadi tinggal ketik Jepara Art Furnicraft nanti keluar semua. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.